Pemain asal Jamaika ini mengalami kejadian yang kurang beruntung saat bertanding bulu tangkis. Sepatunya tiba-tiba rusak, dan ternyata itulah satu-satunya sepatu yang dia miliki. Panitia pun kemudian menggunting bagian sepatu yang rusak. Meskipun begitu, dia tetap saja tidak merasa nyaman. Pelatihnya pun berusaha mencarikan sepatu pinjaman. Sayangnya, sepatu yang ditemukan ukurannya tidak cocok dengan kakinya. Tiba-tiba, Hendrawan, pelatih Malaysia yang juga legenda bulu tangkis Indonesia, merasa tergerak hatinya untuk membantu. Dia sadar bahwa ukuran kakinya dan pemain Jamaika itu sama. Tanpa ragu, Hendrawan meminjamkan sepatunya kepada pemain tersebut. Dengan sepatu pinjaman dari Hendrawan, pemain itu pun akhirnya dapat melanjutkan pertandingan dengan percaya diri. Sedangkan Hendrawan sendiri, dia duduk di pinggir lapangan, hanya menggunakan kaos kaki, tanpa mengeluh. Tindakannya menginspirasi banyak orang, menunjukkan bahwa semangat olahraga bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga kebaikan dan solidaritas antar peserta.